Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel. Channel yang ikut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kali ini dengan bangga kami mempersembahkan gulai pakis atau gulai daun paku. Silakan subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Like and share agar manfaat dari konten ini tersebar lebih luas. Untuk membuat gulai pakis ini, bahan-bahannya cukup mudah. Kita hanya memerlukan daun pakis atau daun paku, atau juga disebut sebagai daun pteridophyta dalam istilah ilmiahnya. Pilih yang bagus, terutama yang masih muda. Bahan yang kedua adalah untuk kuahnya. Kita siapkan kuah gulai. Kuah gulai ini tentu saja sesuai selera. Jika Anda ingin pedas, maka kuah gulai bisa kuah gulai pedas atau kuah gulai gurih biasa. Nah, kuah gulai ini tentu saja akan menambah yuminya gulai pakis. Yang bikin nambah lagi nasi. Masak hingga mendidih, lalu masukkanlah daun pakis ini. Jika daun paku ini dari jenis suplir, maka sangat baik untuk sistem urin. Ginjal, kandung kemih, dan saluran urin akan bagus. Seperti pada konten tentang ginjal atau tentang sistem urin. Aduk terus hingga matang dan nikmatnya dirasakan.